Oke, buat kalian semua, saya Bang Tigor. Kali ini kita akan mengeksplor ya Gunung Kidul. Nih, coba lihat view. Bagus banget kan? Cuaca emang hujan, tapi adem. Cocok buat kalian semua, apalagi kalau malam di sini pakai lilin terus minum kopi, ya kan? Pakai singkong goreng. Ah, mantep rupanya itu. Nah, tuh ya. Wow, keren banget ya. Iya keren. Ini padahal hari ini gerimis. Tapi nggak masalah, ya kan? Tetap semangat, kan? Karena view-nya nyaman. Saya sangat berbahagia sekali dan memberikan apresiasi. Ini khususnya pada pengembang Indonesia. Dan ini banyak sekali di samping saya, kiri kanan saya, artis-artis yang hadir di sini dan juga awak media yang juga hadir di Kabupaten Gunung Kidul yang ingin ikut serta untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Harapan kita dengan kehadiran semuanya ini yang pertama akan menjadi motivasi bagi kami semua, yaitu jajaran pemerintah dan masyarakat Gunung Kidul. Yang kedua kalinya saya yakin bahwasanya di antara yang hadir ini nanti bisa ikut serta mempromosikan, di samping itu juga ikut investasi di Kabupaten Gunung Kidul. Apa yang akan bisa dikembangkan agar Kabupaten Gunung Kidul ini cepat dikenal di seluruh Indonesia dengan potensi yang kami miliki, utamanya adalah potensi alam yang nantinya betul-betul bisa laku jual. Setelah bisa laku jual, harapan kita untuk kemaslahatan dan juga kemakmuran masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Amin, amin. Dan saya yakin, saya melihat ketulusan semuanya dengan komitmen yang kuat untuk bersama bisa membangun Kabupaten Gunung Kidul dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Mudah-mudahan dengan usaha ini, dan tidak lupa adalah mudah-mudahan berkat barokah dari Allah itu akan bisa terlaksana dengan lancar, baik, dan sukses. Pertama kali kita masih fokus yaitu pada pembangunan infrastruktur yang menuju daerah-daerah wisata, desa wisata, dan yang kedua kalinya bagaimana upaya kita untuk length of stay, lama tinggal di Kabupaten Gunung Kidul ini tidak hanya satu hari, tapi nanti bisa menjadi dua hari atau tiga hari. Kemudian yang ketiga kali yang sangat penting sekali untuk pengembangan sumber daya manusia, baik itu masyarakat maupun bagi kita dari ASN sendiri. Untuk itu harapan saya, dan juga yang penting adalah dukungan dari semuanya, baik itu para pengusaha dan juga CSR dari perusahaan dan juga semua dari artis ini dan juga dari peran media untuk bisa ikut serta ini membumikan wisata di Gunung Kidul, sehingga nanti harapan kita betul-betul bisa berjalan dan berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada sore hari ini.